warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ni kita nak unboxing. Okay, unboxing Mercury AC 1200. Apa ni? World Home. Okay, World Home Mesh Wi-Fi System. Okay, ini baru sampai tadi, kita beli online. Harga dia dalam RM150 untuk dua beradik. Okay, dia boleh cover 2800 kaki persegi. Yeah, nanti kita nak tengok bila kita duduk dalam bilik, kita tutup pintu, macam mana keputusan dia bila pakai ni. Okay, sebab sekarang bila duduk dalam bilik, pintu bilik tutup, internet drop. Sebab dia tak ada tembus ni, dia internet lalu ke bawah pintu tu je. Okay, jadi okay, dalam kotak ni dia tulis dia ada bagi dua unit Halo S12 ni. Lepas tu RJ45. Okay, RJ45. Okay, lepas tu dua power adapter untuk dua beradik ni lah. Okay, lepas tu manual dia. Okay, kita nak buka eh. Kita pilih ni yang budget punya. Kalau yang dekor tu aku dalam RM300. Okay, kita nak buka dulu. Varianti dia 3 tahun. Ni 3 tahun dia kata. Ni Mercury system under TP-Link. Okey. Kat atas ni dia tulis 3 tahun varianti. Okey, gambaran dia macam nilah. Nampak tu. Okay, biasa kita pakai repeater. Sekarang kita nak test mesh wifi pula. Dia ada dua beradik, ada tiga beradik. Ini beradik-beradik tu maksudnya ni lah. Dia punya ni. Okay. Ringan je. Macam kosong je. Mungkin ada apa, board dia juga. Okay, board dia. Bawah ni ada cop MCMC. Cop MCMC lulus. Okay, dia ada bagi link untuk default access pun ada kat bawah ni. Okay, satu. Kalau ikutkan, kalau yang Unify dia ada promosi kan, tambah dalam bil berapa lah, RM15 sebulan ke untuk dapatkan mesh wifi under TP-Link. Okay, dua-dua ringan eh. Ringan je, macam mainan lah. Okay, lepas tu dia bagi ni RJ45 nak sambung kat router ni tu. Satu kena duduk kat router. Okay, installation guide dia. Power supply ada dua eh. Power supply dipakai 9 volt. Okay, output 9 volt. Input 0.3 ampere. Okay, takutlah kan ada yang apa, terbakar ke apa ke, nak ganti ni saja. Ya, dia bagi dua lah ni. Okey, dua. Nanti kita cuba pasang. Oh, lain-lain tak ada.
lagi yang untuk ni lah. Letak atas kotak ni lah. Nampak kabel. Lepas tu dua kentu ni. Okay, hanya dapat 150 lebih kurang. 100.5 lah. Cara setting dia senang je. Satu sambung dekat router dekat luar, satu lagi letak dalam bilik. Okay, ataupun gambaran ni macam ni lah. Saya tunjuk. Okay, kalau nak tengok dengan nak tengok lama, kena pause lah dulu. Harap jelas lah kot kamera ni. Okay. Lain-lain tak ada apa sangat lah. Okay, kita nak cuba lah. Nak cuba install setting kat luar. Okay, sekarang kita nak speed test hasil dia. Okay, kita buka speed test . Speed test Opla. Okay, tengok . Okay, server, tukar server dulu, ambil KN. Okay, go. Pin dia 7. Dia dapat dalam 40 lebih. Tanpa note ni, dapat dalam 20. Okay, upload speed ni main peranan untuk kita buat Google Meet ke online ke apa kan. Okay, kita dapat 94.
Okay, jadi memang terbaik walaupun murah, kualiti dia awesome. So, baik.